Presiden Joko Widodo met UAE leader Mohammed bin Zayed Al Nahyan or MBZ at the United Arab Emirates Presidential Palace in Qasr Al Watan on Wednesday. The president arrived with several of his ministers and was greeted by an official state ceremony before discussing cooperation in several areas. Now, both countries discussed cooperation in the nickel industry and the development of a financial center in Indonesia's future capital city, Nusantara. Their meeting resulted in the signing of several MOUs in the tourism, SOEs, maritime, and also energy sectors. Sistemnya kita ingin tiru, rekrutmennya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke financial center yang ada di Dubai seperti apa, di IFC. Itu yang ingin kita kerjasamakan dan kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan antara OIKN dengan di IFC. Sudah. Artinya financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan. Dimulai dari hulu sampai hilir, dari pertambangan, kemudian di espal, ketot, prekursor, EV baterai, dan juga EV-nya. Dan itu kerjasama UAE, Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati. Saya kira kalau ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai pasar 80 sampai 85 pasar dunia. Itu yang kita harapkan.